Bermakna kalau kita ikut pada power jack dia, power jack dia akan naik sini. So ini spring, ini dia punya lock. Okay, so bila kita ikat sikit, ikat sikit. Kau belagak macam engkau tahu semua, padahal kau cintuk, kau selalu cintu sana. Tak pernah jam, tak pernah kemadu, cukup channel ambil saya. Hello, assalamualaikum guys dan selamat sejahtera. Okay, kali ni saya akan review carburetor Tobaki, design baru yang baru dikeluarkan oleh Tobaki. Saya akan review hari ini untuk korang semua tahu apakah function ataupun apakah yang terbaru yang dikemas kini ataupun yang ditambah baiklah oleh pihak Tobaki kepada pengguna, terutamanya kita dan pomen lah, untuk kita memudahkan setup dan mendapatkan setup yang terbaik dan tepat lah, yang membantu kita untuk memudahkan dari segi setting dan performance. Okay, sebenarnya aku dah dapat carburetor ni dah lama dah, pada bulan puasa untuk aku try dulu pada dyno dan untuk diberi feedback lah pada pihak Tobaki sama ada ia boleh keluarkan ataupun tidak, maknanya benda ni bagus ataupun tidak lah, ia bermanfaat ataupun tidak. So kalau keluar ni benda ni tak bermanfaat, buat apa dia keluarkan, tak buat rugi je ataupun takut kena kecam. Alright, so aku ceritakan sikit apakah kebaikan dan apakah yang bagusnya pada carburetor Tobaki ni, selain daripada yang korang nampak ni lah. Selain yang korang nampak ni, dia dalam ni dia transparent. Okay, boleh nampak pelampung, boleh nampak pilot, boleh nampak main jet. Cuma kita tak nampak saiz dia berapa. Okay, contoh kalau main jet tu saiz 135, kita tak tengok, tak nampak. Cuma yang kita boleh nampak hanyalah pelampung ataupun bahagian dalam lah. Bahagian dalam dah kita boleh nampak minyak. Sama ada kita pakai minyak biru, minyak merah, minyak kuning. Dan kita boleh nampak level minyak tu lah. Dia sebenarnya membantu Okay, membantu kita untuk kita tengok apa yang ada dalam ni. Mungkin habuk-habuk pun boleh nampak kan. So, seterusnya aku akan explain apa yang bagus pada carburetor ni. Kau tengok. Alright. Okay guys, buat video macam ni lah kot. Senang-senang, simple-simple. Kalau kita nak terbalikkan video takut susah kan, nak fahamkan. So, nampak macam ni lah. Nampak lagi lebih jelas tak? Okay. Alright. As you can see, macam ni lah. Kalau korang keluarkan daripada kotak, kau akan nampak carburetor dia macam ni lah. Carburetor Tobaki. Sama ada dua warna merah ataupun warna-warna lain-lain lah. Dan ada keluar banyak-banyak warna. Right. So kalau kita tengok belah slide dia, slide petak lah. Slide petak ni sama je macam slide-slide PWK yang lain. Okay. Kalau kita buka, dia lebih kurang saja belah-belah dalam ni. Okay, cuma warna dia menarik. Macam aku suka lah warna-warna je ni kan. Nampak menarik lah. Right. Dah ada spring. Okay. Kita buka. Spring ni kita buka. Okay, sama je semua. Lebih kurang. Dan slide dia sama je lebih kurang. Okay, dia punya jarum. Okay, slide sama saja. Apa nanti aku tunjukkan apa benda yang ada kat sini. So apa yang lain sebenarnya kalau kita tengok kat sini, yang lain kita tengok dia punya power jet. Okay, apakah function power jet ni sebenarnya, apa benda yang diorang keluarkan jadi panjang macam ni. Tak sama macam korang tengok selalu kan. Dan kalau korang tengok kat sini, dia ada spring, betul tak? Spring tak sama macam lain. Kalau macam lain dia ada hanya pakai skru saja, dia tutup saja atas. Okay, siapa yang pomen ataupun siapa yang tahu selalu buka carburetor power jack ni, dia tahulah. Okay, dan dia tutup atas ni pakai skru saja, pop habis. Okay, apakah function bagi spring dan skru yang panjang ni lah dengan power jack yang panjang ni. Okay, apa function dia sebenarnya? Okay, aku dah try dah kat dyno. Sebelum aku cerita ni, aku dah try kat dyno. Aku bukan cerita rebang je. Aku bukannya nak cerita-cerita yang main-main buat cerita je. And yang korang try, korang nak marah. So, aku buat review seikhlas hati lah. Okay. Aku buat review seikhlas hati. Tak ada pun cakap suap-suap untuk naikkan jenama ni. Tak ada. Okay, so aku seikhlas hati lah. Aku cerita. Okay. Sebenarnya, power jet yang panjang ni sebenarnya dia mempercepatkan kita punya kenaikan power jet daripada minyak ni lah. Okay, minyak daripada sini dia akan naik cepat kalau kita pakai yang panjang ni berbanding yang kita pakai kalau kita tengok selalu tu power jet dekat dalam, betul tak? Dia pendek je macam ni, saya tunjuk. Okay, yang panjang ni saja power jet, kalau kita pasang dia hanya pendek macam tu je, dia tak terkeluar macam ni. So bila terkeluar macam ni, kita boleh sukat dia.
Pada tayar dyno, kita keluarkan dia power jack ni sama ada 6000 RPM dah boleh buka dah. Power jack dia dah start naik. 7000, 8000, 9000, 10000 kita boleh cepat atau lambatkan dia bergantung dengan kita sukat pada skru ni. Bermakna semakin kita ketatkan, semakin itu kita lambatkan minyak power jack ni naik. Okey, boleh faham eh? Semakin kita ketatkan, okey, semakin kita tutup lubang kat atas ni, semakin tu lambat pressure dia naik. Okey. So kalau pressure kita agak-agak, kita tengok minyak pada graf dyno, minyak tu terlampau awal untuk dia naik, kita boleh lambatkan dia. So kalau kita nak lambatkan dia, kita tutup. Kalau kita nak cepatkan dia, kita nak dia 6000 ke naik dah power jack tu, kita kena buka dia. Buka dia bagi dia pressure tu kuat sikit. Okey. So apakah terjadi kita buka dulu. Okey. Kalau kita buka power jack ini, power jack yang panjang ni, kita tukar yang pendek. Okey, apakah yang terjadi pada graf dyno? Okey, tak apa, saya explain jap lagi. Tunggu jap dia buka ni. Sambil-sambil tu kita sembang-sembang, kita tengok. Okey, inilah perbezaannya panjang pendek power jack yang selalu kita tengok. Okey, ini power jack yang daripada Tobaki yang panjang ni, dan ini yang standard kita pakai lah, yang pendek-pendek tu. Okey, apakah perbezaannya? Okey. Kalau kita tukar, kita pakai yang pendek punya lah. So strip dia sama je. Strip sama, kita boleh pakai. Okey, kalau kita pakai yang pendek punya, yang standard punya lah. Kalau kita tengok dekat projek-projek lain, kabinet-kabinet PWK yang lain di pasaran ni, banyak dah macam ni. Apa beza dia yang dengan Tobaki ni? Ha, ini yang beza dia yang kita nak tengok. Ha, tak sama bro dengan yang lain. Okey, kalau kita pakai pendek, nampak dia tak terkeluar. Dia kat dalam, betul tak? Dia kat dalam ni, pressure dia jadi kurang. So, jadi kurang, bila korang pakai benda ni, okey, benda ni seakan function dia, function macam tak function. Baik kau ambil skru yang pendek yang macam biasa tu, kau tutup je. Okay? Kau ambil skru macam biasa tu, kau tutup je. Tak pakai spring-spring ni. Sebab, kalau kita pakai macam ni, 6,000 pun tak naik. Susah nak naik. Okay? 6,000 tak naik, 7,000 tak naik, 8,000 tak naik. Dia tak naik. Dia hanya naik ikut pressure engine pada kadar sedutan yang ada pada carburetor ni. Dia tak boleh. Kalau 8,000 lah, kita tak boleh nak adjust. So, kalau kita pakai macam ni, dia akan auto laju. Dia akan auto mempercepatkan kita punya power jet, sistem power jet tu berfungsi. So kalau kita nak lambatkan, tak ada masalah. Kalau kita ada masalah, terlampau cepat lah minyak aku, terlampau lebih. Sebab aku nak 7 ataupun 8,000 power jet tu bawa function, tak ada masalah. Tu cakap tadi tu, pakai yang ni. Kalau terlampau cepat, tutup je. Tutup sahaja, tutup sahaja skru ni, bagi dia ketat. Right? So bila ketat, dia akan melambatkan sistem power jet ni berfungsi. Okay? So satu lagi yang aku nak tegur dan aku boleh sarankan pada korang, okay, kalau korang beli yang macam biasa, macam daripada Tobaki, korang akan dapat skru ni dengan yang spring ni kan, dengan ada washer copper. Okay, sekarang ni aku nak sarankan pada korang, okay, sebab aku pun dah beritahu, tapi pada pihak kilang mungkin sebab dia dah produce banyak, so diorang tak boleh nak stop production dia sebab memang dah jalan dah. Tapi aku ada sarankan untuk korang, untuk skru ni, okay, untuk mengelakkan dia daripada terubah-ubah kedudukan dia, ya, sama ada 7000 RPM pergi tiba-tiba lah jadi lambat kau punya power jet tu function. Okay, korang boleh ambil satu nut, korang ubah, okay, daripada spring ni. Okay, korang buka spring ni, korang buka, ambil satu nut dan korang tutup, korang boleh ketatkan. So gegar macam mana motor korang pun, dia tak akan terubah-ubah. Sebab aku bukan cakap dia terubah, tapi kita takut-takut terubah. So bila kita nak set minyak cun-cun, power jet naik pada 7000 RPM, tiba-tiba benda ni terlonggar lah ataupun terketatkan. So dia akan melibatkan bacaan minyak kita lari. So takkan nak dyno banyak kali, tu lah. Takkan nak bazir duit banyak kali. So kita ambil nut kita, ni kita ketatkan. Okay, kita dah dyno apa semua, dah cun-cun. Okay, tuner akan ketatkan. Okay, ni bagi tuner lah. Ataupun korang nak set sendiri, korang nak rasa sendiri, ikutlah macam mana. Okey, penambahbaikan kalau kita nak buat. Okey, sekarang ni kalau kita tengok power jet, okey, power jet ni macam ni. Okey, minyak akan naik kat sini. Okey, macam biasa. Tapi sekarang ni kita pakai spring. Okey, dengan yang kita lock pakai atas ni lah spring. Okey, kita pakai spring. Bermakna kalau kita ikut pada power jet dia akan naik sini. So ini spring. Ini dia punya lock. Okey. So bila kita ikat sikit je, maknanya ada ruang kat sini untuk petrol masuk. Kita petrol masuk lah. Okay, saya tunjukkan. Okay, kalau kita ikat sikit je, petrol akan masuk sini. Dia akan keluar. Okay, dia akan keluar ikut power jet ni lah. Okay, kalau kita ikat ketat, ikat habis. Okay, kita ikat habis, dia tutup.
So power jet tak boleh nak jalan. Power jet tak boleh nak jalan sebab kita ikat habis lah. So sekarang ni kalau kita ikat sikit, okay, spring ni contohnya lah, okay, sekarang ni spring kita ikat sikit je. Kita ikat sikit sebab nak bagi power jet on. Tapi mungkin pada vibration, gegaran nanti skru ni boleh tercabut. Sebab kita ikat sikit je. Okay, dia akan tercabut. So kalau dia tercabut, agak susah lah. Bila power jet tercabut, dia jadi tak function, dia jadi off. So kalau kita ikat ketat, takut nanti kita tertutup. So jadi masalah kat situ. Kalau kita ikat ketat, dia akan tutup. So power jet tak jalan. Kalau kita ikat sikit je, power jet jalan. Tapi takut gegaran vibration, dia akan keluar. Dia akan skru ni akan tercabut. So masalah kat sini kita boleh settlekan. Okay, spring ni kita cabut, kita masukkan nut. Okay, kita gantikan dengan nut. So kita masukkan kat sini. So spring tu dengan yang washer yang ni, yang asal ni kita tak pakai dah. Okay, kita tengok, kita pasang. Alright, so kita pakai nut, kita boleh ketatkan dan kita boleh adjust. Sampai sekarang ni kita boleh ikat lah. Okay, kita boleh ikat ketat. Kita sekarang kita boleh ikat ketat tapi power jet dia on. So gegar macam mana pun, still lagi skru ni tak boleh keluar lah. Kalau kita nak tutup habis, kita longgarkan je nut ni. Kita tutup je habis untuk kita offkan lah. Kalau kita nak off power jet, kita tutup je habis. So dia akan tutup lah. Kalau kita nak buka, kita nak on power jet ni macam ni. Kita nak on power jet ni macam ni. Kita longgarkan skru atas ni. Longgarkan sikit, bagi dia naik. Okay, bagi dia naik macam ni. Dan kita ketatkan nut ni. Nut ni kita ketatkan. Okay, so kita boleh bawa motor gegar-gegar pun dia tak tercabut lah. So power jet ni masih berfungsi. Bagian macam ni korang rasa, korang boleh rasa tengok macam logik lah. Okay, kalau tengok yang bagian transparent ni, korang boleh rasa logik lah. Macam akulah, logiknya dyno ni, bila dyno kita boleh nampak dalam ni, kita rasa bagus lah. Sebab boleh nampak minyak tu turun tak turun. Sebab biasanya kalau kita tengok, kadang-kadang bila kita dyno ni, kita ingatkan main jet tak cukup. Rupanya minyak dia tak turun. Sama ada dia punya pelampung problem ke, sumbat ke, bahagian dia punya apa, pelampung tutup minyak ke, ataupun ada kotoran-kotoran ke, kita tak tahu. So bila ada benda transparan ni, dia membantu kita, membantu pemain dan membantu ramailah pengguna di luar sana untuk kita tinjau minyak kita tu macam mana, cukup tak pada top speed. Kalau bagi tuner, dia sangat bagus sebab bila kita rasa atas dyno, kita boleh nampak pada top speed, kita boleh tengok pada kelajuan tu, kita tengok minyak dia cukup tak. Kadang-kadang ada minyak yang dah kat bawah dah, so minyak tu jadi tak cukup. Tukar main jet banyak kali pun tetap minyak jadi tak cukup sebab minyak dalam tabung ni yang tak support. So kita boleh adjust. Kalau minyak tu tak support, kita boleh adjust pelampung ni bagi dia support. Okay, kita boleh tengok masalah dia. Sebab banyak sekarang ni, bila tabung ni tak nampak dalam, kita susah nak tengok benda tu betul ke masalah tu atau masalah benda lain. So benda ni dah membantu. Okay, so kalau kita tengok bentuk ni menarik lah. Bentuk ni untuk senang kita adjust dia punya timing. Alright, so carburetor ni aku dah try dah. Performance dia sama yang macam carburetor-carburetor lain. Okay, kalau contoh ni saya 28, aku dah try dah PWK jenama yang lain masuk atas dyno. Timing senang dapat, tak ada masalah. Nak setting carburetor pun tak ada masalah. Performance pun sama, tak ada beza apa. Cuma dia ada kelebihan-kelebihan lain yang memberi kita senang. Contohnya macam aku cakap tadi lah. Okay, macam kita pakai yang ni. Okay, power jet panjang ni dia membantu kita yang lain. Lepas tu pelampung dalam, right, pelampung dalam dia memberi kita, memudahkan pemain ataupun memudahkan orang untuk tengok lah ada kotor ke benda ke, memudahkan kita. Dengan harga yang berapa milik, memang saya cakap carburetor terbaki ni memang bagus lah, tak ada masalah. Nak pakai tak ada masalah sebab saya dah try, memang ok, tak ada masalah. Memang so far ok, korang boleh dapatkan kat terbaki ataupun boleh dapatkan kat saya. Saya pun ada jual juga carburetor terbaki ni. Right, so itu saja penjelasan daripada saya. Semoga video ni bermanfaat, semoga korang faham lah. Tengok video ni, bersahaja je kan. Alright, so jangan lupa subscribe, like and share untuk saya review video-video lain. Bye, assalamualaikum.